tema firman Tuhan siang hari ini adalah pemenang berikutnya. Saudara, pertumbuhan, kesuksesan itu menjadi tujuan, menjadi kerinduan untuk setiap kita mengalami. Ya, kesuksesan dalam semua area kehidupan, bukan hanya di satu area, satu bidang. Tapi kesuksesan itu harus ada di semua lini kehidupan kita. Karena Tuhan itu ingin setiap kita itu besar, setiap kita ini sukses. Tapi kesuksesan, kemenangan tidaklah pernah bisa diraih seorang diri saja. Nah, bersyukurnya sebagai anak Tuhan, Tuhan itu akan bawa setiap kita dan Tuhan tempatkan setiap kita di tempat yang pas. Ya, bagi setiap kita. Dan di tempat tersebut Tuhan itu akan kirimkan, Tuhan akan tempelkan kita dengan orang-orang yang akan menarik hidup kita. Untuk hidup kita naik ke atas. Untuk kita bertumbuh. Untuk kita sukses. Katakan amin, saudara. Nah, satu kisah ini akan mengajarkan pentingnya setiap kita ini bertumbuh. Mengerjakan visi bersama-sama. Karena tidak ada orang sukses seorang diri. Coba lihat 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang ke-21. Kita lihat mulai ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya. Lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih lesu. Ayat 16, Yisbi Benot yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga. Dan ia menyandang pedang yang baru menyangka dapat menewaskan Daud. Ayat 17, tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami. Supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Saudara, kisah ini kisah pertempuran Daud yang memimpin akan orang Israel melawan akan orang-orang Filistin yang salah satu yang di dalamnya ada Yisbi Benot yang dikatakan adalah seorang keturunan raksasa. Nah, saudara, ini adalah peperangan untuk mencapai akan visi. Yaitu bagaimana bangsa Israel itu mengalami akan penggenapan janji rencana Tuhan untuk setiap jengkal tanah yang Tuhan janjikan melalui Abraham, itu mereka dapatkan. Dikatakan saudara, terjadi lagi peperangan. Artinya saudara, dalam perjalanan penggenapan atau dalam perjalanan realisasi akan sebuah visi, akan sebuah kesuksesan, bukan hanya sekali saja proses itu terjadi. Bukan hanya sekali saja tantangan itu ada di dalamnya dan Anda menghadapi. Itu sebabnya kalau setiap kita hari ini Anda sedang dalam sebuah proses perjalanan untuk meraih mimpimu, untuk Anda mengalami penggenapan dari visi, goal dalam kehidupanmu. Dan hari ini Anda merasa Anda letih dan Anda ingin quiet. Anda ingin keluar. Anda menyerah, putus asa. Saya ingin berkata, jangan quit. Jangan quit, jangan menyerah. Anda mungkin berkata, baru saja persoalan tantangannya begitu berat, aku baru melalui, aku baru aja mengalami kemenangan jalan keluar. Ini baru satu langkah, kok ada tantangan berikutnya. Saudara, Daud itu mengalami, dalam proses perjalanan untuk mengalami penggenapan akan visi janji Tuhan, dikatakan terjadi lagi peperangan. Saudara, Daud ini Anda tidak perlu ragukan, dia adalah seorang pembunuh raksasa. Dia bunuh akan Goliat, seorang raksasa Filistin. Dia seorang pemimpin yang visioner. Kalau Anda baca kehidupan Daud, kepemimpinannya bagaimana dia menjadi pemimpin, menjadi raja orang Israel. Dia seorang yang benar-benar seorang yang visioner. Tetapi Daud tidaklah bisa mengerjakan visi seorang diri saja. Kisah ini menjelaskan. Daud membunuh Goliat, tetapi dia hampir terbunuh dalam satu pertempuran yang lain. Dia hampir terbunuh oleh Yisbi Benot. Dan firman Tuhan mengisahkan, akhirnya Yisbi Benot itu dikalahkan dan dibunuh oleh Abisai, anak Seruya. Tidak semua peperangan itu milik kita. Ada peperangan yang bukan peperanganmu. Saya ingin setiap kita mengerti dan sadari hari ini. Kalau hari ini Anda adalah seorang pemimpin, terlebih seorang pemimpin, saudara. Betapa pentingnya Anda
itu membawa orang-orang di sekitar Anda. Membawa setiap anggota keluargamu, kalau Anda adalah seorang tua. Untuk mereka juga muncul sebagai seorang pemain, seorang pemenang. Jangan menjadi seorang yang hari ini, ya, kita ini yang penting aku bisa mengerjakan, yang penting aku berhasil, yang penting aku menang, yang penting aku sukses. Dan engkau pandang orang di sekelilingmu, itu mereka hanya sekedar orang yang mengikuti, menikmati, melihat keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Saudara, kehadiran Anda di medan pertempuran itu dibutuhkan. Seorang pemimpin jangan pernah keluar, lari dari sebuah medan peperangan di mana kita tahu. Ini itu merupakan jalur di mana kita ini akan mengalami keberhasilan, kemenangan. Tapi kehadiran kita di medan pertempuran bukan berarti bahwa semua peperangan itu milik kita. Kehadiran kita di medan peperangan, tetapi orang lain yang akan menuntaskan. Keberhasilan, kesuksesan tidak pernah terjadi seorang diri saja. Tidak ada satu orang pun bisa sukses seorang diri saja. Itu semuanya penting sekali kita membangun. Melihat pemenang-pemenang berikutnya itu muncul. Kalau Anda mengira bahwa Anda dapat melakukannya seorang diri atau menyelesaikan kemenangan visi itu seorang diri, Anda akan menjadi orang yang keletihan dan Anda akan menjadi orang yang menyerah kepada keadaan. Itu sebabnya saudara, kita ingin melihat kemenangan demi kemenangan berkesinambungan. Kemenangan demi kemenangan yang jauh lebih besar dipercayakan. Kita ini harus melahirkan seorang pemenang yang lain. Katakan amin. Saudara Daud, kalau kita lihat ketika Daud mau bertempur dengan Goliat. Alkitab menjelaskan Daud pergi ke satu sungai. Dan dia mengambil dasar sungai itu 5 batu yang licin. Dan kita tahu kisahnya. Dia pakai 1 dari 5 batu yang dia ambil untuk membunuh akan Goliat. Saudara, ini merupakan sesuatu yang profetik. Kalau Anda perhatikan, Anda baca kisahnya secara utuh. Ada 5 raksasa Filistin. 1 Goliat Daud selesaikan, Daud bunuh. Saudara, saya bisa mengerti bagaimana Tuhan sedang mengajar mendidik kita. Kalau hari ini adalah seorang pemenang. Dan Anda membangun hidupmu dengan engkau melekat kepada Tuhan. Tuhan itu akan pimpin Anda untuk bawa Anda di mana Tuhan itu ada di masa depan Anda. Daud itu ambil 5, 1 dia pakai untuk membunuh Goliat. 4 dia berikan kepada orang-orang bersama-sama dengan dia. Untuk membunuh 4 raksasa yang lain. Saudara, artinya apa? Ketika hari ini engkau seorang pemimpin, engkau menempatkan dirimu sebagai seorang pemimpin. Karena siapapun Anda hari ini, setiap kita dipanggil untuk menjadi pemimpin. Minimal kita akan menjadi pemimpin, menjadi orang tua bagi generasi sebuah keluarga. Hari ini pandang dirimu sebagai seorang pemimpin. Entah nanti Anda menjadi seorang pemimpin dalam sebuah pekerjaan, dalam karier, sebuah divisi. Sebuah pekerjaan usaha yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Anda, buat sebuah divisi, departemen, sebuah pelayanan. Saudara, ketika hatimu, pemimpinanmu itu diarahkan kepada Tuhan, segala sesuatu yang Anda kerjakan, lakukan, ada sebuah inspirasi tuntunan Roh Kudus. Semuanya itu tidak akan pernah hanya sekedar, dan itu hanya mendatangkan hasil jangka pendek saja. Anda akan lihat itu mendatangkan sebuah rentetan tahap level demi level. Dia sudah ada di masa depan kita. Saudara, kerinduan hati Tuhan itu adalah setiap kita anak-anaknya itu menjadi besar dalam pemakaiannya. Setiap kita itu besar dalam kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dan hal yang menarik bukan hanya Tuhan itu ingin kita besar dalam pemakaian kepercayaan dia akan percayakan dalam hidup kita. Tapi Yesus itu menjelaskan akan kuncinya bagaimana untuk kita ini bisa menjadi besar. Coba lihat, Matius 23, ayat yang 11 sampai yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Soalnya ketika para muridnya, mereka bertengkar, mereka mempeributkan
meributkan siapa yang terbesar. Hal yang menarik, Yesus itu tidak memarahi mereka, tapi Yesus berkata seperti ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya apa? Yang terbesar itu yang melayani. Bukankah itu teladan Tuhan Yesus? Bagaimana Yesus melepas akan jubahnya, mengikat pinggangnya, dan dia melayani. Artinya apa? Melayani adalah jalan untuk kita menjadi besar. Ini kebalikan daripada hukum dunia. Dunia berkata, kamu ingin menjadi besar, kamu harus memerintah. Tapi firman Tuhan berkata, melayani adalah jalan untuk kita menjadi besar. Ayat yang ke-12 berkata seperti ini, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Melayani adalah jalan untuk kita menjadi besar. Tapi Anda tidak akan pernah bisa melayani tanpa kerendahan hati. Itu sebabnya berapa banyak kita sebagai orang Kristen kita mendengar dari mimbar akan prinsip daripada Tuhan Yesus. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen kita mendengar bahwa betapa pentingnya melayani. Tapi berapa banyak hari ini kita melayani? Karena sekalipun melayani adalah jalan untuk kita menjadi besar, Anda tidak akan pernah bisa melayani tanpa kerendahan hati. Berapa orang itu berkata seperti ini? Ya, aku tidak ada waktu. Berapa banyak orang yang lain berkata seperti ini? Jangan aku diajak, aku tidak layak. Aku tidak bisa diajak, aku tidak layak. Itu bukan rendah hati, saudara. Itu rendah diri. Orang yang rendah diri itu orang yang paling sombong di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang ini ada selalu berfokus pada dirinya sendiri. Berfokus kepada keterbatasan kelemahannya. Soalnya tidak ada satu orang pun di tempat ini, kita ini sempurna. Setiap kita itu penuh dengan keterbatasan, masing-masing punya kekuatan, masing-masing punya kelemahan. Tapi orang yang rendah diri, dia menutup hidupnya bagi karya Tuhan dalam hidupnya. Tapi orang yang rendah hati, dia menyadari, Tuhan, aku itu penuh dengan kelemahan. Tapi ini hidupku, Tuhan. Aku ingin bangkit, aku ingin dipakai. Pakai aku, perlengkapi aku, bentuk aku, Tuhan. Itu orang rendah hati. Kenapa melayani adalah jalan untuk kita menjadi besar? Karena pelayanan itu adalah sekolah kehidupan. Pelayanan, melayan itu merupakan sekolah kepemimpinan. Dan kalau berbicara tentang pelayanan itu berbicara gereja. Itu tempat yang paling tepat. Start untuk kita ini memulai, untuk kita ini belajar. Kalau Anda ingin melihat orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang besar di mata Tuhan, itu muncul melalui hidup kita. Orang di sekitar kita itu muncul. Dorong mereka untuk melayani. Tapi kalau Anda tidak melayani, kita tidak akan pernah bisa mendorong mereka. Kalau Anda tidak melayani, Anda tidak akan, bukan hanya tidak bisa dorong mereka. Bawa keluargamu kepada Tuhan. Orang-orang yang Anda kasih juga akan melayani. Dan mereka belajar nilai-nilai kehidupan bagaimana melayani, bertumbuh dalam kepemimpinan. Akibatnya apa? Mereka bisa menjadi seorang yang menjalankan tanggung jawabnya, tetapi dengan tuntutan. Itu sebabnya berapa banyak hari ini orang tua yang menjerit. Nah, lakukan ini, papa ingin kamu lakukan ini. Mama ingin kamu lakukan ini. Berapa banyak orang yang teriak. Karena anaknya berkata, baik ma, upahnya apa? Aku lakukan apa yang mama perintahkan, apa yang papa minta. Aku hadiah, dapat hadiah apa? Dan orang berkata, ini anakku apa pegawaiku? Mereka bisa melakukan tanggung jawab mereka tapi dengan tuntutan. Karena itu hukum dunia. Karena itu yang mereka lihat di dunia. Sekitar kehidupan mereka. Gereja, pelayanan itu beda. Kenapa gereja kita, pelayanan itu tidak ada salarinya untuk volunteer. Karena melayani itu kasih karunia. Kita itu bisa melayani itu merupakan anugerah kasih karunia. Kalau Yesus tidak datang ke dunia mati kayu salib, kita itu tidak layak untuk melayani. Pelayanan itu mahal. Kalau kita bisa melayani di mana surga itu memakai hidup kita, Petrus berkata, kami dan Roh Kudus menjadi mitra Roh Kudus, itu merupakan anugerah.
Itu sebabnya saudara, pelayanan itu tidak bisa dinilai hanya dengan segelintir nominal materi. Pelayanan itu mahal. Saudara, di pelayananlah kita ini akan diajar, diimpartasi, diberikan keteladanan. Kita dikondisikan untuk kita hidup dengan nilai-nilai. Sehingga apa? Kita ini akan juga dimulai dari gereja, kita juga akan belajar di rumah kita masing-masing, dimulai dari rumah Tuhan. Di rumah di mana kita menjadi bagian keluarga, kita juga akan belajar untuk melayani dengan ketulusan kita. Karena di gereja kita diajar, kita dididik, kita dikondisikan. Saya berdoa saudara, biar setiap kita hari ini kita mengerti kenapa Tuhan panggil kita di gereja. Bukan sekedar kita manasi bangku, bukan sekedar kita setiap hari Minggu hanya sekedar datang beribadah. Tapi Tuhan sedang persiapkan kita untuk sesuatu yang besar. Bangkit muncul sebagai pemenang, dan melalui hidup kita akan lahir muncul pemenang-pemenang berikutnya. Amin. Kita akan lihat lahirnya orang-orang yang luar biasa itu dalam perjalanan kita ini mencapai akan visi. Ayat yang ke-17 tadi dikatakan seperti ini. Tetapi Abisai anak Seruya datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya, kata mereka, janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau. Saudara, di kisah ini, ayat ini, kita menemukan ada tiga hal yang akan kita pelajari, yang akan membawa kita tampil sebagai pemenang. Yang pertama dikatakan, tetapi Abisai anak Seruya datang. Soalnya dikatakan Abisai anak Seruya datang. Kata datang ini berarti Abisai itu ada di situ. Abisai ini bisa ada di tempat yang sama dengan Daud. Ya, kata datang itu Abisai ada di tempat yang sama dengan Daud. Nah saudara, kenapa Abisai bisa ada di tempat yang sama dengan Daud? Di medan peperangan menghadapi akan Filistin. Karena mereka mengerjakan visi yang sama. Yaitu untuk mereka meraih, merebut setiap jengkal tanah yang diduduki oleh orang Filistin, di mana tanah itu sudah diberikan Tuhan kepada orang Israel. Berarti kalau Abisai itu ada di tempat yang sama dengan Daud, mereka mengerjakan visi yang sama. Karena Daud mengimpartasikan akan visi itu. Dan Abisai itu menangkap akan visi. Katakan amin. Saudara, apa itu visi? Dari ini jelas sekali kita tahu. Visi itu ada gambaran kemana kita akan pergi. Visi itu adalah gambaran kemana kita ini akan dibawa pergi. Nah, ketika kita berbicara hari ini di gereja, di rumah Tuhan, di mana kita ditanam, setiap gereja itu pasti memiliki visi yang daripada Tuhan. Karena gereja itu Tuhan yang mendirikan. Yesus berkata, aku akan membangun gerejaku di atas batu karang yang teguh ini, dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Manusia bisa membangun gereja, tetapi alam maut akan menguasai. Tuhan itu pakai kita untuk menjadi mitranya membangun gereja. Dan dia berkata, alam maut tidak akan menguasainya. Nah setiap gereja, karena dibangun oleh Tuhan, pasti setiap gereja itu memiliki visi yang unik yang daripada Tuhan. Dan dari visi tersebut, setiap gereja pasti juga akan memiliki nilai-nilai. Di mana visi dengan nilai-nilai tersebut akan mempersiapkan, akan membentuk hidup kita, serta menunjukkan apa yang akan kita raih bersama-sama. Visi itu membuat setiap kita itu mengerti kita akan kemana dan kita akan menjadi seperti apa. Nah apa visi gereja Mawar Syar di mana hari ini Tuhan tempatkan kita? Kita digembalakan. Serapa gereja, visi gereja Mawar Syar? Visi gereja Mawar Syar apa jemaat? Gereja selling apostolik dan profetik. Goalnya apa? 1000 gereja lokal, 1 juta murid. Ya, wow, 1 juta murid besar. Ya, saudara, ini bukan hanya berbicara tentang besar, kuantitas yang besar. Saudara, 1 juta itu harus dimulai dari mil pertama, yaitu angka 1. Setiap angka, ya 1 juta itu besar, tapi di dalamnya
itu terdiri bilangan demi bilangan. Angka satu ditambahkan satu-satu. Nah satu ini saudara sangat berarti. Kenapa? Karena satu ini berbicara tentang kehidupan yang diubahkan. Suami yang begitu kasar, dia diubahkan menjadi seorang pemimpin, seorang ayah yang mengayomi, menjadi teladan bagi keluarga. Satu ini berbicara tentang apa? Seorang yang memiliki masa lalu begitu buram, hidup dalam kekerasan, hidup di dalam area dosa, kenajisan diubahkan. Satu ini begitu berarti karena ini berbicara tentang Anda dan saya. Nah satu ini Anda dan saya, di mana goalnya 1 juta murid, bukan pengikut murid. Berarti satu ini dimulai saya, setiap kita. Kita ini tahu, kita akan dibawa kemana, goalnya apa, kita akan menjadi murid. Kalau satu ini menjadi 1 juta, berarti ini berbicara tentang melalui kita seorang murid, akan muncul, lahir murid berikutnya. Tuhan akan pakai melalui hidup kita, Tuhan angkat, Tuhan percayakan, Tuhan pakai hidup kita menjadi terang, menjadi garam, menjadi kesaksian. Dan melalui hidup kita, kita itu akan menjadi inspirasi. Membawa orang datang kepada Tuhan. Nah saudara, visi kita adalah gereja sel yang apostolik dan profetik. Gereja sel, ya artinya apa? Gereja kita itu adalah gereja yang berfokus kepada pemuritan. Untuk menjadikan seorang murid. Wadahnya itu adalah melalui sel kelompok kecil yang kita namakan di tempat kita seke. Di sekelah kita ini akan bertumbuh menjadi seorang murid. Kita dipertajam, kita dibangun orang lain dan kita akan membangun orang lain. Di sekelah, di selah kita ini menjadi pelaku firman Tuhan. Anda bisa ya membagikan sesuatu kepada orang lain selain Anda akan dibangun melalui kehidupan kesaksian orang lain. Ada interaksi saling membangun. Besi menajam dengan besi, orang menajam bersamanya. Gereja sel yang apostolik. Di mana setiap kita ini akan diutus. Seke-seke akan diutus menjadi kesaksian demi kesaksian. Profetik. Itu berbicara di mana tuntunan Tuhan izinkan. Untuk dia penuntun berbicara. Menyatakan isi hatinya, firman-Nya. Itu sebabnya kita akan selalu didorong. Melalui seke. Setiap anggota sel untuk kita membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah saudara, penting sekali untuk kita ini mengerti akan visi di mana Tuhan hari ini taruh kita. Amsal 29 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Amsal 29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Soalnya dikatakan bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Soalnya kata wahyu dalam terjemahan yang lain itu dipakai kata visi. Nah Tuhan menghendaki setiap kita bukan hanya berjemaat. Tapi lebih daripada itu setiap kita itu membawanya di dalam doa. Karena firman Tuhan berkata Amsal, orang benar akan mendapatkan tempat pengembalaannya. Kalau kita orang benar dari semua tempat pengembalaan yang begitu indah unik di seluruh kota di mana hari ini Tuhan tempatkan. Kita ini sebagai orang benar. Kita harus mendapatkan satu tempat pengembalaan yang menjadi rumah. Dan kita menjadi bagian pada sebuah keluarga. Nah, saudara, ketika Tuhan sudah membawa kita pada satu gereja, satu rumah dan kita menjadi bagian keluarga, maka penting sekali kita itu mengerti akan visi daripada gereja rumah tersebut. Dan kita ini mengadopsi. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Kita penting untuk mengadopsi, mendukung, menghidupi visi gereja tersebut. Sehingga tidak membuat kita itu menjadi liar, saudara. Saudara, saya berdoa biar setiap kita ketika kita ditanam di gereja ini, kita hidup akan nilai-nilai, prinsip-prinsipnya yang ada. Sehingga setiap kita bukan hanya menjadi orang beriman, tapi kita ini menjadi orang yang sehat dalam iman kita. Coba lihat, Titus 1 ayat yang ke-13. Titus 1 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Saudara, mengapa Paulus memakai kata sehat dalam iman? Berarti saudara, ada orang yang punya iman tetapi tidak sehat dalam imannya. Iman itu kan seharusnya membawa kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Iman itu membawa setiap kita untuk kita itu mengenal
mengerti kehendak Tuhan, mengerti kebenaran jalan-jalan Tuhan, dan kita hidup dalam kebenarannya. Iman itu kan seharusnya membawa sebuah dampak perubahan dalam kehidupan kita, dan kita itu membawa sebuah dampak perubahan yang positif terhadap sekitar kehidupan kita. Nah, Paulus melalui ayat ini mengingatkan Titus. Titus ini pada waktu itu adalah pemimpin gereja di Kreta. Nah, Paulus mengingatkan kepada Titus sebagai pemimpin gereja di Kreta agar menegur dengan tegas. Menegur siapa? Yaitu dikatakan orang-orang yang tidak sehat dalam imannya. Ini adalah orang-orang yang ada di jemaat Kreta pada waktu itu, tapi hidupnya tidak tertib, saudara. Mereka itu berbicara tapi hanya menimbulkan kebingungan. Mereka berbicara tapi menimbulkan penyesatan akan pikiran. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menabur nilai-nilai yang salah, yang hanya sebatas didasari oleh perasaan, asumsi, cerita-cerita tahyul. Nah, Paulus berkata mereka ini harus ditegur supaya mereka ini sehat dalam iman. Kalau kita tarik, aplikasikan dalam kehidupan kita hari ini firman Tuhan ini, saudara. Saudara, kita tidak akan pernah bisa sehat apabila sebagai jemaat, saudara, di tempat di mana Tuhan tempatkan, tapi terus di hati kita, kita berpikir kita tidak nyaman dengan apa yang ada di gereja di mana Tuhan tempatkan kita. Terlebih lagi kalau sudah di hati kita, pikiran kita, saudara, ditambah dengan kalimat, kok tidak seperti gereja ini, kok tidak seperti gereja itu. Saudara, kita tidak perlu untuk kita iri dengan gereja lain yang memiliki nilai-nilai prinsip yang berbeda. Sebab kita tidak harus sama. Oleh karena kita punya nilai-nilai sendiri yang lahir daripada sebuah visi yang Tuhan percayakan kepada gereja, kepada keluarga di mana hari ini kita ada. Kalau hari ini Anda justru Tuhan taruh dalam sebuah gereja dan Anda justru melihat kelemahan, lubang pada gereja, keluarga di mana Anda ditempatkan, berarti Anda harus berkata, aku hari ini ngerti Tuhan. Kenapa Engkau bawa aku ke tempat ini, Engkau tunjukkan kelemahan dan lubang yang ada di gereja ini. Karena tidak ada gereja yang sempurna. Kita tidak akan pernah menolak orang dengan segala macam latar belakang, kelemahan, kekuatannya datang ke tempat ini. Tapi ketika mereka datang ke tempat ini, mereka akan menjadi keluarga bagian bersama-sama dengan kita untuk membangun rumah Tuhan. Ini sebabnya kita ada di tempat ini dan kita melihat kelemahan dan lubang, harusnya kita berkata, Tuhan, hari aku ngerti. Engkau tuntun aku ke ada di tempat ini supaya aku ada di tempat yang lemah itu, sehingga yang lemah itu tidak lagi menjadi lemah, yang lubang itu tidak lagi menjadi lubang. Katakan amin. Tapi kalau kita ditaruh dalam sebuah tempat dan keluarga dan kita ini bisa melihat lubangnya, kita bisa melihat kelemahannya, tapi kita hanya sekedar mengkritik, menyalahkan, berarti seharusnya kita introspeksi, ada yang salah dengan kita. Sekalipun kita berkata, aku orang Kristen, aku orang beriman. Paulus berkata kepada Titus, tegur mereka karena mereka tidak sehat di dalam iman. Kita ini harus sehat di dalam iman. Karena dari hati itu akan memancar kehidupan. Kalau hati kita sehat, hal-hal yang sehat, hal-hal yang membangun, itu pasti yang akan mengalir. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Nah, yang kedua, saudara, dikatakan seperti ini, Abisai anak Seruya datang menolong Daud. Bukan hanya sekedar datang, tapi dikatakan menolong. Saudara, kata menolong ini menunjukkan adanya kesatuan yang dibangun oleh kasih. Ketika Abisai dia ada di medan pertempuran, di tempat yang sama dengan Daud, dia lihat Daud hari itu letih dalam peperangan dan dikatakan dia sudah letih, dia hampir terbunuh. Dikatakan Abisai itu menolong. Ini menarik sekali. Ada kesatuan, ada tim yang bekerja sama, saling membangun, saling melengkapi, saling mengisi. Dan kesatuan ini dibangun oleh kasih. Gereja atau anak Tuhan itu jangan sampai kehilangan akan spirit ini. Spirit saling menolong, saling membangun, yang didasari oleh kasih Kristus. Ini penting sekali, saudara. Kita berdoa, kita bersama-sama, kita bangun. Di gereja ini dimulai daripada setiap departemen, divisi yang ada. Saudara, jangan ada orang yang sehari ini ada di satu departemen dan dia tahu dia punya kekuatan.
tapi dia tidak memiliki namanya spirit. Kesatuan yang dibangun didasari oleh kasih. Justru kalau hari ini kita ditempatkan di satu tempat dan kita tahu begitu besar kasih karunia Tuhan buat kita. Ada talenta, hikmat yang lebih, kita tidak boleh berkata, kalau tidak ada aku, tidak bisa. Seharusnya justru kita ini membangun, mengisi, menolong orang yang lemah. Sehingga kita akan melihat kita semakin bukan yang dipakai Tuhan, tapi semakin ditambahkan. Dan kita melihat hidup kita itu membawa sebuah dampak. Kemenangan itu harus terjadi di mana kita ada. Harusnya kita berkata, karena aku ada di situ, maka ini tidak boleh kalah. Ini harus membawa dampak. Saudara yang ketiga, yang terakhir. Kalimat berikutnya dikatakan setelah dikatakan, Abisenak Seruya datang menolong Daud, dikatakan. Lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Wah. Kata merobohkan dan membunuh orang Filistin itu menjelaskan, ini orang yang punya kapasitas. Ini orang yang luar biasa, ini orang yang bertumbuh. Dan orang-orang yang seperti itu yang Tuhan mau bangun di gereja. Yaitu setiap kita. Anda tidak perlu berkecil hati, Anda berkata, ya itu Abisai, siapa saya? Kamu tidak ngerti kelemahanku, kamu tidak ngerti latar belakangku. Saudara, kita telusuri latar belakang orang-orang ini, termasuk Abisai. Mereka ada latar belakang orang-orang Gua Adulam. Anda baca siapa orang-orang Adulam. Orang yang datang kepada Daud, mereka dikejar-kejar hutang. Mereka ada orang kepahitan, mereka adalah penipu. Mereka adalah orang yang ditolak. Mereka latar belakang seperti itu. Tapi bagaimana orang seperti ini bisa membunuh Yusbidin atau di mana dikatakan. Dia membawa lembing tombak. Beratnya dijelaskan tombak yang besar, berat. Dan dikatakan membawa juga pedang yang baru. Dibunuh oleh orang. Latar belakang Gua Adulam. Saya berdoa saudara di tempat ini. Orang yang berkata, bahkan orang yang paling berkata, aku tidak mampu. Itu yang akan melakukan sesuatu yang besar. Saya berdoa saudara. Karena saya tahu Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Karena saya muncul kehidupan saya hari ini, muncul dari Gua Adulam. Saya tahu bahwa kalau bukan Tuhan yang ubah saya tidak mungkin hari ini. Itu sebabnya saya sangat ketika saya baca kata merobohkan membunuh itu langsung itu menjadi rema. Tuhan berbicara dadadadad. Dan saya berkata, saya tahu Tuhan, Engkau ingin aku sampaikan ini. Karena di tempat ini gereja ini akan muncul orang-orang dengan latar belakang apapun juga. Karena gereja ini tidak akan pernah menolak orang dengan latar belakang apapun juga. Tapi ketika mereka ada di tempat ini, mereka ada di kumpulan pemenang-pemenang dan mereka akan terhisap dengan sebuah spirit yang sama. Itu spirit kesatuan, saling membangun yang didasari karena kasih ada penerimaan, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara, apapun yang namanya wadah komunitas, terlebih departemen sebuah pelayanan, saudara haruslah memiliki goal melahirkan orang-orang yang diperbesar kapasitasnya, orang-orang yang luar biasa. Itu sebabnya saya mendorong dan saya berdoa saudara, setiap departemen, setiap pemimpin itu harus memiliki program. Memiliki program, memiliki nilai-nilai untuk dihidupi. Dikerjakan bersama-sama dengan ketaatan. Di dalamnya ada kedisiplin. Dan yang terakhir saudara, Tuhan itu sudah tempatkan Anda di gereja ini. Kalau Tuhan tempatkan Anda di gereja ini, jangan hanya menjadi jemaat yang berada di level permukaan. Anda harus lebih itu. Kalau enggak, Anda rugi. Saya berkata Anda rugi. Anda itu harus sengaja, dengan sengaja lahir besar di dalam rumah Tuhan. Menjadi bagian dari sebuah keluarga. Untuk kita menjadi jemaat yang terlatih. Bersama-sama bertumbuh. Untuk hidup dengan sebuah tujuan. Terlatih untuk berperang bersama-sama. Terlatih untuk terus melihat keselamatan jiwa-jiwa. Terlatih untuk bagaimana kita ditempatkan Tuhan. Setelah doa berkat kita akan kembali ke dunia di mana Tuhan menempatkan kita untuk kita menjadi garam, menjadi terang. Kita tahu bahwa Tuhan ingin kita besar di sana untuk kita menjadi kesaksian.
Kita tahu bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita. Nah, tempat pelatihannya itu adalah gereja. Kita diajar. Kita dikondisikan di satu tempat yang sama-sama belajar, berlatih, dan berperang untuk sebuah visi. Saya undang untuk setiap kita bisa bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan.